Beda zamannya nggak ada hyper, nggak ada ini gitu. Kalau dulu kan enak tuh, ngejanggal juga. Kita pakai pelikir bisa. Nilai dong sebagai user Selena. Boleh dilihat hero favoritku guys, Selenanya berapa walaupun win rate-nya kecil ya. Itu spam Selena season berapa aku ya? Season 3 apa season 4 ya? Bukan aku maksudnya yang di atas sih. Oh, kirain itu Bang Sam yang di atas. Apa perintahmu? Dulu sempat-sempatnya guys, aku juga guys spam Selena. Adalah dikit-dikit peringkat mah. Cuk! Bang Gitone, welcome abangku. Kirain mau main. Halo Bang Kayeye, welcome. Kirain Bang Gitone mau main, makanya aku tadi undangin. Bener. Tiga ribu dunia. Mau turun Bang. Siap. Aku kira tadi mau main gitu. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Tadi itu yang tim Forges bukan sih? Yang mau didis. Sanji tuh di mana ya? Kalian bisa lihat Bang Kayeye, lihat aja di channel YouTube Bapak Salu Gaming ya. Selamat istirahat Bang Yutune ya Bangku. Salam Pio. Oke, kita sebutin dulu ya guys ya. Kita fokus ke guys dulu ya sambil ngobrol dikit. Oke, dari tim Biru di sini ada Glu-Glu dan juga Franco yang di ban. Dan dari tim Merah di sini ada Kari dan juga Fanny yang di ban. Eh, ini room tour kah, Bang? Bukan, room tour mah. Room tour mah enggak kayak gini. Bertarung untuk memperoleh jawabannya. Sanji tim gua rekrut ntar karena wah terjadi perombakan tim nih sepertinya nih. Bang Itsune ntar ikutan lah. Ayo Bang Itsune ikutan ini turnamen. Ada tempat bagi sama timnya. Kok skinku kebuka semua lah. Oh sombong Bang Sam. Skinku kebuka semua lah tanya sombong. Dan saya di sini ketiduran HP sama masih AFK. Gak apa-apa tidur aja udah selamat istirahat yang tidur ya. Ini di tim biru rupanya ada seorang Garong Tah 338 KUHP. Ada Bang Ryu, ada Bang Crocline, ada Bang Romeo, ada Bang Leon Blast. Dan di tim merah ada Bang Swandet, ada Bang Didit, ada Bang Bocorman, ada Bang Sultan Gaming, ada Bang Plankton. Eh beneran Bang, gua kira room tour soalnya ini bukan akunku. Gak tahu skinnya apa aja. Walah Bang Sam sombong. Guys sombong Bang Sam guys. Sombong, sombong dengan gaya dia tuh. Mau sombong dengan gaya aku tahu itu. Nih skin gua kebuka semua pakai script. Wow. Samudra mematuhi kehendakku. Hati-hati lo guys yang pakai skrip kayak gitu. Skrip berpotensi buat di-ban enggak? Aku enggak tahu deh. Eh beneran lo. Iya Bang Sam, iya. Aku bukan custom gua. Apa nanti kalau aku punya room tour, aku bikin kayak gini juga ya? Di-ban-nya 3-3 aja ya? Rasa sakit, tapi memanfaatkan. Kalau pakai room tour, jadi kan biar nggak pada tahu gitu. Dikira ini kan jadinya room custom terus gitu kalau punya room tour ya. Berarti Sultan itu akunnya tuh punya Bang Sam. Kita lihat di sini guys dari tim biru. Rupanya Bang Lion Blast sekarang apakah akan menjadi hyper lagi dengan menggunakan? One tim merah akan bersimbol langsung nyoba ilmu si manusia orang yang benar. Jangan-jangan Bang Swandet ini adalah Bang Sanji pakai akun Smurf-nya lagi. Dia pura-pura turu gitu padahal dia pakai ini yang dia nih. Kembali lagi di sini sudah mulai berjalan kembali. Gini Bang, kalau udah punya room tour yang donate diprioritaskan dulu. Aku mah yang ngedonasi ya diprioritaskan abang-abang sultanku mau rumah apa aja
ya sebagai tanda terima kasih lah ya, tapi ya jangan jangan ini banget lah, kasihan yang lain gitu, yang lain kan mau main juga. Jadi mohon pengertiannya juga buat yang ngedonasi, main sekali, dua kali, tiga kali gitu, kayak Bang Ari aja lihat. Habis itu dia nontonin itu, kasih ke yang lain gitu maksud aku. Kayak Bang Kitsune tuh lihat, datang-datang ngedonasi terus tiba-tiba dia mah malah ngewasitin coba. Jarang Bang Kitsune tuh sejak pertama bertemu sama Bang Kitsune bermain berapa kali? 3 kali apa? Bisa hitung jari. Bang Raja tuh. Bang Raja aja sampai sekarang tuh. Sumpah tuh orang. Maksudnya tolong pengertiannya juga buat yang donasi. Mau berapapun donasinya, mau besar kecilnya, tolonglah pengertiannya juga buat yang lain yang belum main gitu loh maksudnya. Teori di mana itu? Lagi itu katanya. Saya Bang Asan, Bang. Oh, Bang Abang Asan. Yoi kelas. Makasih Bang Sen. Biar sama-sama gitu. Jadi biar enggak kayak pejabat banget gitu kelihatannya. Sebagai orang yang berkuasa, aku pengen main terus. Kayak yang waktu itu ada, tapi aku enggak mau sebutin orangnya siapa. Cah. Gak mau nanti takut. Coba kita langsung fokus ya guys ya. Langsung fokus ya, fokus. Nah Bang Sanji itu ternyata komen lagi katanya, teori dari mana itu? No, katanya mau turu. Kirain ini Bang Sanji ya guys ya, tadi yang Bang Swandet. Ternyata Bang Swandet adalah Bang Hasan. Balik di sini yang tadi ganti akun ya. Cuma sudah mulai belajar lagi apa dilakukan disini first blood dari seorang Bang Planto mengharun di kill di sini kita lihat. Di gengs breng tak kebreng kebreng. Oh my god, Bang Plankton di sini mulai hidup kembali. Kita lihat dilakukan kembali saja. Kayaknya buat season 3. Gimana kalau season 3 skuadnya kalian harus disamain juga, guys? Gimana, guys? Jadi biar aku enggak susah gitu loh baca-baca kaliannya. Jadi biar tahu oh ini beneran skuad ini gitu. Jadi kalau kalian yang mau ini masuk dulu ke skuadnya gitu loh. Yang mau main walaupun pemain cabutan tapi kalian masuk dulu ke skuad itu gitu loh. Kembali saja di sini lawan saja apa yang terjadi. Bang Planton sekarang tamu saja, kita lihat Bang Ryu terlalu offside. Dia akhirnya lupa akan pasif dia, kita lihat di sini. Itu teori konspirasi Bang Sanji. Cak, bang. Kembali lagi saya dilakukan di sini seorang one dari seorang Bang Ahsan, kita lihat. Berusaha untuk mengganggu dari Bang Krokel dengan menggunakan Nathan. Oh iya. One counternya selain clean siapa, guys? Setauku sih clean ya, cuman enggak tahu deh. Ada selain itu juga gak? Apa Leslie counter ya? Jadi lewat saja, kembali. Kita beradu main blowing bersama kawan-kawan di sini, abang-abangan semuanya. Main blowing antara juga dengan teorinya. Namun kita lihat di sini berusaha untuk ambil saja. Oh my god, Popius bang. Popius ya? Baru tahu aku. Hero loncat-loncat, hero lato-lato. Mulai saja di sini, kembali lagi Bang Adita memberikan jawaban. Namun kita lihat di sini, konsep terbaik kalau seorang one-one. Namun sana ada pengelayan biasa menggunakan skin, brand e-sport. Namun datang saja, oh recall-recall Bang Didit di sana. Oh my god, recall-recall Bang Didit atau Bang Sam, kita lihat di sini. Ingin bilang bahwa kamu tidak bisa membunuhku, tapi akulah yang akan membalikan dan membunuhmu. Oh my lord. Kembali lagi berjalan saja di sini, berjalan-jalan di tepi pantai. Namun sana lihat, dari seorang Hildanya tengil sekali mengganggu kawan-kawan semua di sini. Kita lihat lagi. Kembali dari seorang Bang Plankton. Bisa untuk diganggu. Dua orang datang. Bisa untuk mengambil sana. Tidak diberi purple buff. Oh my god. Oh my god. Karena harus meninggal pula apa yang terjadi. Dari seorang Bang Kroklin. Kita lihat di sini perjalanan pun semakin jauh. Bang Ryu tetap roaming berkeliling sana kemari. Ingin mengganggu seorang. Bang Plankton namun. Gila. Bang Planktonnya baru level berapa coba guys? Level 4. Lihat hyper musuh. Udah level 7 Bang Lion Blast-nya. Gila guys. Beda 3 level. Oh my lord. Gila. Lihat di sini perbedaan gold-nya. Perbedaan gold-nya lihat. Oh my god, baru 1300-an, 1200 OTW. Lihat sana. Dari Bang Lion Blast sudah 2700 OTW 2000. Oh my god, OTW 2800. No.
Apa yang lakukan di sini? 8 pasang mata, welcome semuanya. Apa yang lakukan? Apa yang terjadi Bang Didi? Dan melakukan kembali apa yang terjadi Bang Planet Nikil? Apa yang terjadi? Jagain jungler lu katanya. Oh my god, di sana kita lihat. Apakah akan meninggal dari seorang terkena pukul tuh, emang gede banget tuh. Palu dari seorang Bang Didi tuh guys ya. Balik di sini. Oh my god, Bang Lion Blast. Mau sampai kapan katanya GB? Astagfirullahalazim. Kita lihat di sini apa yang terjadi rupanya. Oi, kasihlah, weh. Oh my god. Diambil pula di sini Bang Didi terus meninggal. Apa yang ada di sini? Oh my lord, sana Bang Sultan Gaming bisa untuk mengganggu dan juga lihat aja di sini meninggal saja. Oh tidak, rupanya kita lihat sini rupanya diambil pula. Bagus sekali permainan dari orang Bang Lion Blast. Namun kita lihat akan diharas lagi. Oh no, di sana langsung PDKT bersama Bang Lion Blast. Apakah di sini kita lihat? Oh, one yang datang saja di sini. Kita lihat kembali lagi Bang Hasan masih berusaha untuk melakukan saja apa yang terjadi. Bisa dicicil dari arah purple buffnya. Namun kita lihat di sini masih ada, tidak ada retribution on point. Namun kita lihat di sini bisa mengambil saja. Langkah saja kan kurang diserah. Oh bukan, Hadita namun cerah kembali apa yang terjadi Bang Dede sekarang. Lihat saja di sana seorang Bang Ryu bagus sekali memainkan pasifnya. Namun Hadita pun berusaha mengkabur oleh seorang Bang Romeo. Dia ambil kembali. Oh my god, sudah boleh datang saja seorang one dari Bang Swan Gap. Datang kembali dan tidak lihat, tidak terkena dari. Namun sekarang kita lihat sudah boleh kembali lagi di cicil. Kalau dia kena skill satunya, namun dia akan bisa mendapatkan crossbow optic. Namun jelasnya ya, sudah seorang. Oh, Bang Bocor Man di sini berusaha untuk mengganggu juga, berusaha untuk mengcover, berusaha untuk mencicil seorang Bang Ryu. Namun diganggu kembali. Oh, Bang Bocor Man terlalu obses. Kita lihat ini apa yang terjadi. Oh, berusaha untuk melakukan Bang Sultan Gaming. Kita lihat. Wow, misil seorang Bang Lendel. Namun diambil Bang Bocor Man. Boleh jadi kita boleh kembali lagi. Meninggal seorang Bang Bocor Man membuat seorang Sultan Gaming harus balik dulu. Halo Bang Dream, welcome Bang Dream. Baru kemarin aja kalau kelihatan lagi Bang Plankton. Au, tidak ada yang lihat Bang Plankton. Nabrak tembok. Tidak nyebrang rupanya, kita lihat di sini. Dari skill satunya no, sudah mulai lakukan saja. Apakah terlalu tinggi temboknya? Namun unstoppable dari seorang Bang Lion Blast. Kita lihat di sini. Kembali lagi dilakukan saja. Oh my what posin deh. Depan pasang mata masih standby. Welcome sama semuanya. Dan juga kita lihat di sini bisa untuk diambil dari seorang Bang Plankton. Namun kita diterbangkan oleh seorang di sana. Oh, apakah yang terbuka? Crossbow tanknya mulai terbuka. Di sana bisa untuk dibuka saja, tapi kita lihat di sini belum bisa membunuh karena terlalu cepat membuka crossbow tank. Namun di sini sudah mulai belajar kembali dari kawan-kawan semuanya. Saat pun dapatkan dari sini. Oh my god, ya Allah. Ya Allah, di sana lihat. Oh my god, Bang Ryu sekarang apa yang terjadi? Diambil. Tapi harus dibalas pula Bang Plankton. Tidak worth it. Di sana hyper ditukar dengan roamer. Tidak worth it. Tidak cuan. Oh my lord, sana kita lihat sudah belajar kembali. Oh, bagus sekali dicek di sana. Tapi ditiru ultimate dari seorang Hadita namun oleh seorang Valentine. Namun kita lihat apa yang terjadi, belum untuk diambil saja. Depan mulai dikasih, kita lihat di sini bayangan-bayangan. Dan sudah mulai berjalan saya di sini 9 pasang mata. Welcome semuanya. Namun datang seorang Hadita, Bang Sultan Gaming. Berusaha untuk digabung kembali. Di sana Bang Romeo. Oh, ultimate pun dipecahkan di sana kita lihat dengan menggunakan flicker. Combo-combo combo. NN Oppo, NPWP, NPWP, GGWP, NPWP. Datang saya di sini kembali lagi saja melakukan dari seorang Bang Wonder. Tetap farming dan farming, hanya berusaha untuk farming dan juga mengclear wave karena dialah harapan satu-satunya untuk late game. Datang lagi sini, berusaha untuk kembali lagi dan diambil saja. Oh, Bang Dede terus meninggal. Kembali di sini. Lakukan kembali ke Aditanya pun masih hanya cicil-cicil. Namun kita lihat perjalanannya terlalu jauh kita di sini. Bang Bocerman berusaha untuk kabur dari menggunakan repelannya, namun banyak sekali kawan-kawan. Dan juga kita lihat di sini kembali lagi. Oh my god, unstoppable pula. Kita lihat di sini sudah mulai berjalan kembali apa yang dilakukan di sini. 8 pasang mata masih standby di sini berusaha untuk menonton. Dan juga kawan-kawan lainnya dapatkan saja rebuffnya dengan seorang Marquis. Kita lihat di sini perbedaannya dari hyper musuh dan juga hypernya lagi. Hunter Strike langsung ke BOD ya guys ya. Terjadi bisa untuk mengambil kembali dari seorang. Oh, cowoknya kaget sekali. Nah, kita lihat di sini harus meninggal pula di sana seorang Alucard. Sorry, rupanya Alucard pun dibully. Oh my lord, padahal belum datang tadi loh romer. Kembali lagi saja kita lihat di sini apa yang dilakukan di sana. 8 sama kita welcome semuanya. Jadi lihat di sini kembali lagi. Oh my god, apa yang harus dilakukan kita lihat. Dan juga rupanya di sini dari tim merah di sini masih berusaha untuk defend karena mereka percaya dengan kawan mereka satu sama lain. Sudah mulai lakukan saja di sini. Oh,
apa yang dilakukan di sini rupanya. Masih terdiam di pojokan rupanya. Dari 4 versus 3 ini kita terbukti saja, jangan lihat saja Lordnya benar buka bebas, apa yang terjadi. Lakukan saja di sini berusaha untuk mengaku. Oh, recall-recallnya dari seorang. Di sana Hilda namun berusaha untuk diambil oleh seorang Bang Plankton yang kita lihat di sini. Bang Krokilin diambil saja oleh seorang Bang Plankton. Apa yang lakukan di sini Bang Plankton sekarang tak menjelaskan. Wow, terlambat menghindar pula double kill seorang. Oh my god. Godlike di sini kita lihat dari seorang Bang Lion Blast. Tidak bisa menghindar lagi seorang Bang Lion Blast. Kembali saja di sini sudah mulai dicicil lagi. Apa yang lakukan di sini seorang hanya Bang Lion Blast yang meninggal. Yang tersisa maksudnya. Oh, berusaha untuk diambil namun berusaha kabur, apa yang terjadi? Sepertinya susah sekali mendapatkan seorang di sini. Apa yang terjadi? Kalau seorang Bang Lion Blast pun. Apa yang terjadi Bang Didit? Susah untuk diambil langsung skill 2-nya konek ambil. Tidak bisa dari seorang Bang Lion Blast tidak berjalan lebih jauh lagi karena yang melanjutkan dari Lordnya tadi rupanya. Kawan kita welcome welcome. Halo Bang M13909 welcome welcome baru mampir. Datang lagi saja di sini bisa untuk melakukan saja dan kembali lagi. Dari kawan-kawan di sini bisa untuk recall saja seorang Bang Plankton. Karena kalau tidak berbahaya sekali namun kita di sini bisa untuk maju pula di sana kita lihat. Apa yang dilakukan di sini? Datang saja di sana di atas pun di arah offline apa yang terjadi bisa untuk gangbang. Wow! Bang Romeo harus meninggal saja secara di gangbang secara tidak hormat dilawan 4 orang. Lalu di sini karena ini adalah Mobile Legend bukan catur guys. Mulai ambus pun dicek ya guys ya. Depannya sudah dilakukan saja di sini kembali. Kembali saja berusaha untuk digugat namun sekarang kita lihat berusaha untuk melempar apa yang terjadi. Coba di sini kawan-kawan. Bang Ryu sekarang tapi pasti ada di seorang di sana masuk ke dalam semua sebuah namun semua lagi menjadi seorang Bang Dead. Apa yang terjadi rupanya Bang Swan Dead apa yang terjadi rupanya sudah masuk lagi namun WON tidak boleh digunakan di sana. Terlambat untuk connect namun datang saja di sini Bang Dede tapi terjadi berusaha untuk mengambil saja namun Bang Leon biasa berusaha untuk kembali kawan-kawan yang lainnya loncat saja di sana didapatkan pula apa yang terjadi sekarang. Rupanya masih connect dari seorang Bang Crocklin dengan menggunakan oh my god WON nya tapi kita lihat di sini berusaha untuk maju di seorang Bang Plankton kabur kembali lagi meninggal saja dari seorang oh my lord. Kita lihat di sini tetap Mianya objektif turut ya guys ya. Sudah mulai kembali lagi apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan dari tim panitia. Sudah mulai katanya sini sudah mulai terlihat lagi apa yang harus dilakukan saja. Oh my god. Walaupun di sana sudah mulai tidak ada lagi kawan-kawan yang lain namun jelas saja tetap berusaha untuk dari tim biru ini menjaga keramahan di sini. Sudah mulai kita lihat saja di sini Bang Andrean Saputra rupanya 676. Apakah Bang Andrean Saputra adalah ponakannya dari atau Pak Adi sendiri seorang Bang Adi Saputra? Ikut bang, boleh dong masuk ke grup ya Bang ya. Jangan lupa dibantu follow dulu Bang. Datang saja di sini berusaha untuk mengambil saja dari seorang 01 di sana lihat apa yang terjadi diambil saja oleh seorang di sini tidak di kontes. Namun dari sana kita lihat Bang Crocklin bisa. Oh terbuka rupanya surprise model bangker apa yang dilakukan di sini sudah mulai masuk apa yang terjadi rupanya diambil oleh seorang Bang Bojermannya apa yang terjadi meninggal seorang Bang Crocklin. Oh my god, godlike kita lihat diambil ditukar dengan satu orang supportnya. Oh my god, Bang Bojermann sudah membeli Immortal untuk asuransi kehidupannya sekali saja namun kita lihat sini hampir saja dari seorang Bang Bocorman atau Bang Bocorman kita lihat cicil rupanya kawanku. Bangamel Bang Feja datang saja di sini sudah mulai mengganggu apa yang terjadi rupanya sudah mulai gigit seorang hari Marte seorang di sini sana diambil lagi apa yang terjadi Bang Ryu untuk mengganggu saja kita lihat kembali rupanya 3 versus 3 harus dilakukan di Land of Down guys. Boleh ngebeli konten. Lihat saja itu kok background sama bajunya nyaru. Background sama baju nyaru. Oh iya ini kebuka. Sorry guys. Balik saja di sini sudah mulai lakukan kembali. Oh my god, kembali saja. Ikut Bang, boleh. Oh my god, kembali lagi ya. Makasih Bang Dedi udah diingetin.
Karena sudah mulai susah aja 9 pasang mata. Di sini kita lihat lumayan banyak sekali Bang Rockley. Di sana lihat ultimate dari seorang Nathan. Kita lihat tidak bisa tertahan. Shootan kembali, triple kill dari Bang Nathan. Looking for Maniac. Ikat cepat Bang Bocorman. No, tidak bisa rupanya Bang. Di sini tidak egois dari seorang Bang Rockley, hanya ingin membersihkan dulu wave-nya. Nah gitu kan jadi, kan jadi tampan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sudah mulai belajar kembali di sini, sudah mulai kembali saja diambil-ambil cicil-cicil dari kawan-kawan di sini. Musuh untuk datang. Oh my god, healernya loncat di sana langsung mengeluarkan ultimate-nya. Geprek di sana langsung oleh Bang Didis. Datang saja namun bisa kabur dari seorang. Di sini tidak terikat rupanya yang lainnya. Apa yang terjadi? Bang Ari. Oh my god, Bang Ari join lagi. Welcome abangku. Apakah Bang Ari akan bermain lagi, kita lihat sini. Dan juga kawan-kawan lainnya. Aku kira istirahat Bang Ari udah malam. Besok masuk juga. Ini kita lihat kembali lagi. Oh, datang dari sana juga Martin. Berusaha untuk diganggu lagi. Nah, meninggal saja sana. Dan mau kebangkitan dari tim merah di sini kita lihat. Rupanya Bang Jar, Bang Syafas, welcome. Tidur Bang, ngantuk enggak? Iya, Bang Ari belum istirahat. Besok masuk juga. Iya, ini aku belum ngantuk, abangku. Masih melek aja nih. Kayaknya efek dari sesuatu yang sudah cair ini. Oh my god, di sini kita lihat. Apakah di sini sudah mulai lawan saja? No, rupanya di sana kita lihat. Bangkit dari tim merah. Sudah mulai kembali lagi. Kawan-kawan rupanya apa yang dilakukan di sini kembali lagi. Nah, tadinya begitu saat kita membuat ini. Namun, kamu bukan Nathan Onyx dari seorang Bang Rockley yang di sini. Disembur saja oleh seorang Bang Romeo dan menggunakan Valentina yang datang saja di sana. Rupanya double kill sudah terasa sakit sekali di tim merah. Apa yang dilakukan di sini? Sepertinya tim merah mulai marah. Ingin mengambil semuanya. Tapi tidak bisa. Karena dia adalah seorang. Seorang apa dong? Ah belakangnya. Seorang pujangga. Bebas tidur sama bangun. Bebas. Enak ya udah jadi pengangguran di game. Kak, bebas tidur sama bangun. Enggak dong Bang Ari. Aku kan besok. Aku besok tetap jadi ini kok Bang. Besok kan aku. Besok aku kan. Aku jadi ojek sekarang Bang Ari. Aku ojek pacarku. Aku ojek. Ojekin pacarku sekarang Bang. Rupanya di sini kembali lagi. Apa yang lakukan di sana? Sebuah. Udah mulai ganggu saja. Soalnya pacarku juga sekarang lagi. Dia kan masih kerja. Dia juga lagi ngajiin buat berhenti kerja gitu. Nanti ya. Kalau misalkan udah berhenti kerja pacarku, kayaknya aku bakal bikin konten-konten lucu deh di channelnya pacarku ya. Dan lain sini, coba ini lakukan saja kalau waktu yang pacar harus lihat. Terlalu tebal dari musuh-musuh kalian dia. Oh my god, masih terlalu tebal. Tapi dia udah mengeluarkan crossbow optiknya. Dari seorang kita lihat Bang Ryu pun masih bisa menahan di sini kita lihat. Kembali lagi, tim merah mulai dibalikan keadaannya. Murah rezeki. Wih mantep, murah rezeki Bang, selalu semangat. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bang Ari. Sarang beo abangku. Oh my god. Katanya di sini. Dah tidur dulu Bang. Siap Bang Ari, selamat istirahat abangku. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu murah rezeki ya abangku dan keluarganya juga. Sehat-sehat selalu ya Bang ya. Makasih udah digaji. Dan juga tadi udah disawer pula, ya Allah. Makasih udah dibantu lagi. Aduh, sarang beo. Kembali lagi saja. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di sana. Bang Ari sudah istirahat dulu guys. Sana. Buat kalian guys jangan lupa join-join live Bang Ari nanti jam 12 sampai jam 2 ya guys ya. Aku akan join juga. Di sana kita lihat. Datang kembali saja apa yang dilakukan di sini kawan-kawan rupanya ingin mengambil tapi tidak bisa rupanya. Sudah lawan saya Bang Jack. Welcome seluruh pasang mata masih datang saja. Bisa untuk diambil kalian kembali lagi. No, untuk diambil lagi. Nah, tapi tidak bisa cari lihat Martisnya. Ingin membuspam tapi tidak ada rupanya nih seorang Martis. Oh my god, kayak mencari pertolongan di sini, kalau sudah mencari, kita lihat. Sudah mulai mencari kembali apa yang dilakukan di sini, Martin cabut. Lakukan saja, rupanya dikejar-kejar. Oh my god, apa kabar di sini, dari seorang wanwan berhasil. Dapat dulu seorang wanwan, Bang Dit di sini kita lihat. Rupanya Swan Dit, bukan semacam-macam. Rupanya dia ingin membuktikan bahwa dia juga bisa bermain wanwan, bukan cuman. Dari Bang Sanji ya guys ya, dan di sini. Luar pulda, level dari bakar rupanya, sudah mulai lakukan saja, kawan-kawan semuanya. Dicicir-cicir kembali, Bang Fitri Adi, welcome, kakak Fitri Adi. Di sana sudah mulai kembali lagi apa yang dilakukan rupanya kawan-kawan dan juga di sini sudah mulai berjalan kembali rupanya wan-wan ingin membersihkan semuanya lining pun dan juga lordnya masih bisa hidup bisa kita lihat dari seorang Bang Swan Dit menggendong kah di late game dari seorang wan-wan di sini harus aman harus ditempel oleh seorang Bang Bajkorman dan sini sudah pecah immortal ataupun pecah dari ultimate seorang Adita namun sini Bang Wan-wan Bang Swan Dit harus menjaga posisi dia dengan baik dan lakukan saja di sini kawan-kawanku semuanya abangku semuanya juga kawan-kawan apa yang harus dilakukan di sini. Oh my god, kembali saja diganggu gugat apa yang terjadi. Rupanya sudah mulai cicil-cicil pula
di sana, apakah di sini akan menjadi kawanku dan juga semuanya? No. Apakah di sini sudah mulai kembali hero tap-tap dari seorang Bang Tuan Dip di tim merah? Walaupun sudah tidak ada turret di tim merah, tapi mereka berusaha untuk menaikkan landing base-nya. Namun, oh my god, Bang Romeo terculik oleh seorang di sini, Kadita. Apa yang terjadi? Tanpa dikira-kira, Bang JJ Gaming. Rupanya Bang Sultan Gaming, no, bersatu habis saja. Terus mau tank pecah, tapi di sana baru udah dinyalakan duluan. Padahal belum, oh my god, belum sekarang nih. Jangan duluan sih Bang Tuan Dip. Oh my god. Itu kan tank, oh my lord. Nah, Bang Nathan bisa datang, Bang Dedep. Oh my god, sudah untuk diambil lagi. Keras bawah tank sudah tidak ada di sini, masih cooldown. Kita lihat Bang Bocorman bisa untuk mundur. Mundur guys, no. Kita lihat, jadi Alucard pun masih bersembunyi, ingin menyergap 1-2 hero. Apakah di sini akan pertemuan, lihat. Pertemuan yang ku impikan. Nah lo, di sana, datang dari sana, bayuan seorang, Marunya juga seorang. Masih Alucardnya, loncat pula. Harus meninggal di sana. Pas banget dengan adanya Lord yang sudah muncul. Oh my god, apakah ini kemenangan yang akan didapatkan oleh tim merah? Apakah ini akan jadi epic comeback? Halo Bang Padlan, welcome. Alu rupanya dikasih late game ya guys ya. Udah kayak diajak sholat. Allahu Akbar. Kita lihat di sini sudah mulai kembali cicil. Oh my god. Bang Crocklin berusaha untuk mengkontes sepertinya, tapi tidak biasa. Namun di sini sudah mulai berjalan kembali. Apa yang dilakukan? 8 pasang mata, lalu jelot-jelot saja. Kawan-kawan rupanya sana, Bang Ryu. Apa yang terjadi untuk Bang Didit, apa yang terjadi rupanya di sana? Kita kembali lagi. Dan sudah mulai diganggu gugat apa yang terjadi. Kita lihat kembali lagi. Oh my god, berusaha untuk dijil kembali. Dan juga, lihat. Apa yang terjadi? Miss dari seorang Bang Landless, kita lihat. Kembali lagi pula. Di sana dia juga berjalan-jalan. Halo Bang Padlan, terima kasih Bang Padlan. Kok baru follow? Kemana aja Bang Padlan? Jangan di-unfollow dong. Kembali lagi di sini, harus meninggal dari seorang di sana, one-one-nya pun. Kita lihat kembali, rupanya mulai cicil-cicil. Apa yang Bang Crocklin? Dan Bang Gila-Gila, apa yang terjadi? No, terjadi satu orang saja di sana, kita lihat di merah Bang Didit. No, Bang Didit datang dari sana. Seorang Alucard, bisa membantai semuanya. Dengan pedangnya yang sangat menyeramkan namun. Di sana kita lihat, diambil pula. Wow, dibalikkan keadaannya oleh seorang. Di sana Alucard, tapi diambil pula oleh seorang. Mati dan juga Romeo, kalau misalnya ada seorang. Romeo di sini. Kembali lagi, dicicil-cicil, oh, kaditanya, sisa 2 bar XP, oh my god, sudah jalan semua minionnya, apakah di sini akan dijalankan minionnya, wow, hampir saja terkena ultimate dari seorang Kadita, misplay di sana, kita lihat bisa untuk dicicil kembali, apakah ini akhir dari tim merah, kita lihat di sini bisa untuk dicicil, 3 wave gerobak datang saja, ini udah pasti fix guys, karena ini gerobaknya masuk semua guys, gerobak tuh sakit banget tahu, oh my god. No, my god, dari tim biru hampir saja di comeback oleh tim merah, tapi tidak jadi ya guys ya, karena ada beberapa misplay dari teman-temannya ya guys ya. Lakukan saja kata Bang Siantak, SWKWK, oh my god, SWKWK. Apaan nih, hadiah apaan tuh guys? Wah, makasih yang ngasih hadiah. Alu nggak dikasih farming. Iya, Alucardnya tadi nggak ditempelin dulu loh. Harusnya itu kalau ada Hilda digangguin dulu. Kalau ada Hilda. Kalau ada Hilda, guys. Kasih support terus tempel dulu harusnya. Terima kasih, siap Bang Andreas. Nggak dikasih main gue. Bang, katanya. Maafin Hilda gue, Bang. Bang Emolin. Cakep mainnya, Bang.